Halo pemirsa Panorama, apa kabar Anda hari ini? Saya harap Anda dalam kondisi baik-baik saja. Kali ini saya akan kembali membawa Anda untuk jalan-jalan menikmati keunikan Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Nonton terus ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Panorama. Pagi-pagi jalan-jalan di Kota Medan dengan Deddy Armaya, pasti. Hari ini saya bingung mau kemana. Membawa Anda di pagi-pagi yang sangat dingin hari ini di Kota Medan, masih keliling-keliling. Kameramen juga nggak ada ide mau kemana. Kita coba melihat sisi lain di Kota Medan hari ini. Saya juga bingung mau nyuguhin apa kepada Anda pemirsa Panorama. Mudah-mudahan di hari ini kita bisa ketemu dengan yang unik-unik. Tetap ikuti Panorama. Keliling-keliling Kota Medan, saya akan mencari sesuatu yang istimewa bagi Anda. Pagi-pagi begini biasanya selalu ada yang aktivitas menarik di Kota Medan, pemirsa. Lihat kanan, lihat kiri. Siapa tahu kita ketemu dengan yang asing. Ya, komunitas trail tadi ngapain aja ya kira-kira ya? Kerjaan mereka. Gimana kalau kita samperin mereka? Para rider, saya juga nggak tahu kerjaan mereka nih, para rider ini ngapain aja nih seharian, ngabisin bensin atau ada kegiatan-kegiatan lain dari para rider. Oke, tetap ikuti Panorama ya. Bang, rider. Oke, sehat. Sehat ya, Bang. Ini namanya apa? Ketrek Medan. Ketrek Medan. Oh, ngetrek. Ngetrek Medan. Ketrek Medan. Medan. Iya. Kita dulu sebentar di sini, sebelah sini ya boleh ya? Oke, silakan, Pak. Iya, itu aja. Iya. Ngetrek Medan. Maksud dari ngetrek ini apa? Ini Bang. Bang apa namanya? Pak Ateng. Pak Ateng. Ya. Ini Pak Ateng ya. Mana Pak Ateng? Hanya untuk mengumpulkan komunitas untuk persahabatan sosial, ya, intinya olahraga lah. Intinya olahraga. Ini ngetrek sejak kapan ngumpul rame-rame berapa? Sekarang udah anggota? Anggota lebih kurang 70 orang. Bapak ini sebelah ini yang paling tua? Bapak ini berapa tahun? Seniornya. Seniornya bapak ini ya? Berdirinya The Track dari tahun 2012. 2012. 2012. Wah, luar biasa. Udah 70 orang sekarang. Ya. Motor trail memang cukup unggul dibanding motor biasa, pemirsa. Motor trail merupakan hasil modifikasi motor biasa yang didesain untuk medan non-aspal atau off-road. Pertama kali diciptakan pada dekade 30-an di Jepang. Kini pamor motor trail memang cukup meningkat hampir ke seluruh dunia. Hingga bukan hanya crosser saja yang menggunakan, orang awam pun telah mulai melirik motor yang satu ini. Umumnya motor trail tidak digunakan sebagai alat transportasi, melainkan hanya media penyalur hobi bertualang di medan-medan yang cukup berat. Hal ini dikarenakan motor trail punya ketahanan yang tinggi terhadap berbagai kondisi trek. Nah, motor trail punya beberapa ciri khusus pemirsa. Mulai dari adanya suspensi depan dan belakang, rodanya bergerigi, mesin motor dengan tenaga akselerasi dan ketahanan tinggi, hingga bodi motor yang cenderung lebih ramping. Komunitas The Track sendiri diisi oleh anggota lintas profesi dan generasi. Minat yang besar terhadap trail dan hobi berpetualangan yang membuat mereka bisa bersatu. Kira-kira kalau saya mau gabung jadi anggota The Track, syaratnya apa saja ya pemirsa? Ya Pak Teng, ini kalau misalnya kita mau ikut, ada yang mau gabung nih ya kan, ya, ke dalam nge-track ini ya. Itu persiapan apa aja yang bisa harus disiapkan oleh rider yang baru? Ya kalau mau gabung kan harus ada persyaratannya dulu Pak Teng, dia harus menjadi sah jadi anggota dulu. Jadi anggota dulu ya? Iya. Bukan ada sepeda motor dulu? Bukan, mendaftar dulu Bang. Kalau sepeda motor itu kan relatif bisa pinjam kawan punya kan bisa. Oh gitu ya? Iya kan? Tapi yang positifnya dia harus menjadi anggota yang sah. Masuk kalau ke tempat kami jadi anggota The Track. Setelah menjadi anggota, baru dia sah ikut
touring dan kita kawal karena mungkin perdana dia ya. Oh gitu. Ya. Jadi kalau masalah kendaraan memang kewajibannya kita ini kalau bilang kewajiban harus ada kereta memang itu paling utama. Tapi terkadang kan mungkin saja abangnya punya kereta, dia nggak punya mungkin ya. Ya bisa saja silakan aja. Kita terbuka karena kita ini bukan mau mencari puncak. Kita ini hanya mau komunitas kebersamaan kekeluargaan. Wah, luar biasa. Mantap sekali. Jangan bisa pertama di sini masih ada lagi kawan-kawan di sini. Kawan-kawan yang lain kita mau jumpain ya Pak Ate kemudian okay, ya Pak. Oke, iya Pak. Oke. Okay. Ya, pemirsa Panorama, ini ada Bang Dedik juga di sini, ya. Komunitas The Track ya, The Track. Bang, ini anti peluru apa anti? Enggak, Bang. Ini apa, body protector aja untuk melindungi tubuh ya kan, dan mana tahu jatuh ada apa-apa kan, kena keselamatan. Untuk keselamatan lah. Oh iya. Jadi setiap komunitas harus punya ini? Iya, wajib lah, kalau untuk touring-touring ya wajib lah ini. Apalagi yang harus menyiapkan untuk menjadi seorang rider? Oh, ada Bang, sepatu gigi. Ini perlu Bang, karena ketimpa kereta, danger. Kita pilih dalam. Engkel. Ya. Helm. Paling utama helm lah. Itu pastilah. Helm yang apa ya, yang safety ya pasti ya. Jadi nggak terlalu nggak bisa main-main. Sama uang juga. Walaupun kita main-main, tapi tetap harus safety. Ya, sama uang juga Bang, buat isi minyak. Ya, pemirsa Panorama. Motor trail banyak jenisnya pemirsa. Ada yang khusus untuk balapan, ada yang disebut supermoto, ada mini trail, dan banyak lagi. Dengan Pak Rudi. Ya. Ini saya lihat ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi. Ini bapak punya tinggi dan besar. Ini ya. Modelnya jenisnya apa nih? Sedang motor. Kalau saya punya ini CRF 230 cc enduro ya. Jadi banyak biasa kita pakai juga ada KLX 150. Teman-teman banyak pakai KTM juga ada. Jadi tergantung apa? Tinggi badan. Gimana? Kayak Anteng tadi, dia pakai ban kecil. Nah, jadi pakai 16-19. Kalau saya pakai 18-21. Jadi menyesuaikan lah. Oh gitu. Ya. Gimana pemirsa Panorama? Ya, main The Track. Jadi rider trail itu tidak sembarangan ya, pasti banyak persiapan. Nah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk langsung melihat apa kegiatan daripada komunitas The Track ya. The Track. Ya, tetap ikuti Panorama yang nonton rugi besar. Iya. Yeah.